welcome back my channel. Hello Goibers. Oke, kali ini gua mau bahas tentang game yang baru rilis di bulan kemarin ya. Entah ini seperti Pokemon, entah ini seperti Dragon City, entah ini seperti Digimon. Wow, mantap banget. Ini udah rilis di Play Store, kalian bisa download. Cek di deskripsi kalau kalian suka. Seperti ini gamenya. Oke, kita ini gua baru pertama kali ya. Kita pilih choice monster. Polko, Drala, Agilu. Gua pilih lucu ini guys, suaranya. Oke, okay. Ya apa aneh? Kita masukin tutorial dulu lah ya. Ini gamenya baru rilis kemarin nih guys. Wow, masih science. Ini mau masuk apa enggak ini? Oh mau. Oke. Okay. Game-nya kayak apa ini? Wow, langsung monster gini. Langsung battlefield kayak gini. Charge. Cakar, claw. Oh. aduh. Nih, lagi nih. Wait. Yo, cakar. Wow. Dia maju, gua juga maju. Bisa ini guys, jadi kalian butuh keaktifan kayak lo nggak salah ya. Oke, udah. Ini apa lagi ini? Training battle, open now. 1 menit ini 15 detik. Oke, kita open. Kita dapat hadiah tadi. Kok agak lemot? Apa kendorot ya? Ini baru rilis, tapi masih tahap CBT guys. Masih tahap awal, tahap CBT ya. Ini ada apa ini? Kayak gini. OMG. Oke, kita coba untuk out dulu ya. Out dulu. Out. Oke, kita out, kita login lagi. Kok gak mau buka ya hadiahnya? Kayak stuck gitu. Ini ada kayak Kiwimon ya. Oke, kita masuk ke sini. Kita leveling up kan. Bayar. Level 2 naik. Oke. Bentuknya simple banget ya, guys. Ada battle lagi. Di sini ada fitur apa? Leaderboard, komunitas dan sebagainya. Oke. Kita training battle masian. Masih ada versi melee, padahal ini musuhnya kita juga NPC guys. Wow, bentuknya kayak babon. Oke, aku punya power skill lagi nih, fireball. Oke, damage-nya besar banget. Oke, dia kick, gua kick lagi nih, ini cakar lagi nih. Oke, gua fireball ya. KO. Oke, kita dapat battle box lagi. Terus gamenya ngapain? Nih, level up lagi. Gak punya duit. Gak ada. Ini ada atribut. Oke, kita open lagi. Nah, tadi gak mau bisa dibuka, sekarang udah bisa ya. Oh, Volcus XP, kita dapat telur, dapat game, dapat gold. Oke, telur. Apa ini? Bos, buka bos. Oh, kita harus ketukin guys. Kita dapat burung yang bernama Skyro. Skyro. Oke, kita bisa naikin level nih. Naik level. Nah. Waideh, obsidian helmet. Habis ini kalau kita naik level lagi bisa jadi. Oke, kita training lagi. Training terus sama si dokter Kurehai. Gak kira One Piece Kurehai. Oh, apa ini? Kita bisa ngeluarin apa ini? Oh, kalau kita ganti ya.
nih gimana? Oh my god, jadi kita scroll dulu, kita naikin, kita bisa ganti terbang. Widih, miss. Nih, kita ganti yang lagi ya. Oke, kita berubah ini kayaknya. Evolusi Obsidian Helmet. Oh, beneran. Kita dapat tambahan defense. Kalau skill kita naik, dia bakalan bisa kita gunain. Oke, kita skill fireball aja ya biar cepet kelar nih. Jadi dia maju, kita nyerang pun juga bisa, guys. Selama energinya udah full ya. Jadi kayak pertukaran battlefield gitulah. Oke, kita ganti nama. Nama gua aja lah, Potrindra ya. Oke, yes. Thank you. Oh, no. 45 detik, 2 detik. Oh, ini 1 detik. Oke, kita buka. Kita pencet tengah ternyata. Udah. Wih, dapat telur lagi dong. Apaan nih? Loh, gak tau kan, guys? Gua pencet tengah nih. Dapat mushroom. Masih aja suruh training battle terus, kalau udah kelar dapat apa? Kita coba cepetin aja ya. Oke, ayo. Pertumbuhan battlefieldnya ini lucu ya. Nunggu gontak ganti. Buset dah. Langsung KO. Wow. Musuhnya ada 3 dari Profesor Freccia namanya. Dan Yu. Dia punya monster 3, di mana gua juga punya monster 3. Oh, jadi kita battlefieldnya bisa ganti 5 kali buat monster-monster ini, guys. Dan di sini disebutkan monster ya, bukan apapun. Wow, dapat push. Oh my god, interrupt. Dimana skill fireball gua nggak jadi dulu. Jadi gua harus duluan. Oh, dia cloud. Nih gua majukan dia nih. Oh, mantap kan. Ini fireball nih. Lu jangan free. Okay. Kita dapat jadi kategori api dengan air. Wah. Bikin nggak bisa gerak tadi itu. Oke, kita nunggu lagi. Open ini box. Anjir. Walah, dapat telur lagi nih, guys. Dapat apaan? Ayo. Kayak nunggu lagunya, intronya belas. Monkey. Ketek. Kera, anjir. Oke, kita dapat lagi. Ini yang training battle yang terakhir ya. Nunggu fiturnya yang terakhir itu bukanya apa. Dr. Fire ya. Kurekat. Ada tempurung kura-kura ini. Selmet. Namanya Selmet. Oh, ada seal loh. Dia apa, masuk tempurungnya. Oke, kita coba ganti, guys. Kita coba ganti si ini. Wah, ini masuknya udah jadi. Masuknya udah gede banget. Ini apa ini skillnya? Oke, dia versi tidur. Oh, musuhnya tidur. Kita poison. Oh, ini ada monkey bisa nambahin darah juga. Kita kick. Tendang. Oh, no. Kita udah tahu skillnya si Pigeon ya, Pigeon sih. Si siapa? Si burung lah. Kalau Pigeon kan yang ada di Pokemon. Tapi kita serangan dari Polk ini udah gede banget nih. Wah, kita kena poison ya. Darah kita berkurang-kurang kayak gini. Ada Mosuko. Si tukang nyamuk. Iya deh. Ajir. Bentukannya itu loh, guys. Nyamuk. Dan satu hitnya fireball dong. Wow, ada Polk nih. Kita defend dulu. Obsidian Helmet.
Oke, kita serang dengan fireball lagi. Srepet, wow. Damage-nya, oh dia claw, kita claw, kita claw. Oke, kita claw lagi, kita claw. Ah, dia obsidian helmet kan. Kita serang dengan fireball. KO kan. Mantap. Ini trainingnya udah selesai. Trainingnya udah selesai. Dan untuk satu match bisa sampai 2 menit lah, 1,5 menitan ya. Kita buka open lagi untuk jasa si boknya ini. Oh, rainbow, apaan tuh? Kita dapat telur nih. Telur yang di nomor 5. Ayo, 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 ayo. Yaelah. Dapatnya kayak gini bentukannya. Oke. How do you like that? Kamu seperti apa? Kamu bisa milih karakternya. Oke, cantikan ini ya. Kita ambil ini aja. Kita bisa throw. Oh, ini apa ini? Friend list. Oh, ada fitur pertemanan juga. Kita bisa cari teman kita. Ini buat upgradean monster kita. Di situ kita bisa dapetin hadiah cuman dengan lewat iklan. Kita ngelihat iklan kita bisa dapet hadiahnya. Untuk battle-nya seperti apa? Random kayaknya. Oh. Serpiente. Serpiente. Wohoho. Woi. Dia level 1 masih an, guys. Shadow Spike. Kita enggak kena immaterial. Miss. Shadow. Hilang lagi dong. Wes. Loh. Dia hilang terus, coy. Kurang banget. Ah, bisa pas banget damage-nya. Kita serang lagi dengan fireball. Kabur dong. Oke, kena. Mantap. Di sini ada bintang 22 dan gue bintang 0. Apaan ya ini? Oke, gua serang nih, guys. Oh, oh, oh. Obsidian helmet. Kita ganti, kita ganti. Untuk KO terbang, fly. Oh, harus pas tempo ya, pas harus tempo. Nih, lihat ya. Enggak pas. Kita coba sebelah. Oke, KO. Oh, ini ada mushroom si adiknya tadi. Waduh. Ganti, kita ganti, kita ganti, kita ganti, kita ganti. Oke, kita serang. Stun. Bisa nyetun nih. Mantap. Aduh. Kita terkena poisonnya soalnya. Nembak lagi lah. Ini cepet banget buat skillnya stunnya ini, guys. Aduh. Lu jangan mati dong. Oke. Damage-nya kena. Sial-sial. Tapi mereka, dia juga mati. Kena stun gua ya tadi ya. Gila, damage-nya gede banget. Kita serang dengan poison. Kita coba bikin dia tidur. Mantap. Kita ganti si Manti. Nggak kena dong. Oke. Waduh. Yang kena si Mantinya. Kill region. Oke, kita kill lagi. Oke, kita kill lagi. Ice. Gacha. Kita damage. Damage poison. Oke. Oke. Kita bisa buat dia tidur ya. One. Ah, kalah guys. Dan gua minus 8. Ternyata gitu buat battlefield-nya ya.
kita harus sering-sering buat naikin levelnya ini. Kita KO, kita dapat hadiah buat buka si box-nya ini. Oh, gamenya game battle aja sih. Dan juga fiturnya cuma ada kayak gini, guys. Untuk lihat profilnya, di sini ada yang battle sampai 2794. Wow, Pritu Roy. Ini orang Amerika kayaknya, nama-namanya kayak gini. Ada Chaotic, Johnny Knob, di Vita Sesino, My Name is Fight. Jadi gamenya battle, guys. Oke. Mungkin kayak gitu aja untuk game Monster ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.